Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial yang insya Allah bermanfaat, itu cara menampilkan beras ya, atau yang bulat-bulat nih di sini nih. Bagi teman-teman yang kehilangan beras, misal kita yang klik ini ya, ini tidak muncul nih. Bagaimana caranya? Oke, kita tekannya itu caps lock ya. Oke, kita tekan lagi, dia maka akan hilang. Kita tekan lagi, dia akan muncul. Ya, mungkin segitu saja video tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.